adalah video TikTok pertama aku. Jangan Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kita, masih dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita semua, Lesti dan Wilar, di hari ini. Yang mana hari ini Dede Lesti buat akun TikTok baru guys. Ya, pada penasaran kan akun TikTok si Dede? Dan yang menarik, selain dia buat akun TikTok baru, si Babang Tamfan kita rupanya Rizky Bilar perhatian banget pada doinya Lesti, yang mana ia langsung guys tahu kalau si doi udah punya akun TikTok baru, sehingga dia langsung ngajak doinya TikTokan bareng. Ya, di hari ini begitu seru saat mereka TikTokan nih, lihat guys. TikTokan apa ini ya? Waduh, lucu banget lihat muka Bang Bi dan juga muka si Dede. Wih, bikin kita penasaran akan TikTokan mereka berdua ini. Ya, tentu saja Rizky Wilar selalu ya, selalu ya perhatian banget stalking si Dede ya, dimanapun si doi berada, apalagi saat TikTokan begini. Wah, Dede senyum, dia pancet pasang wajah berengut gitu. Waduh, si Babam lagi ngapain ya? Ya, lagi jagain kekasihnya. Segala akun sosial medsos si Dede langsung ia pantau guys, selalu dipantau. Buat Ayah Kejora juga demen sama ya kelakuan calon mantunya ini. Gimana sih menurut kalian, seru enggak? Setiap apapun yang dilakukan Dede dipantau selalu sama Bang Bi ini nih. Lihat kalau lagi mantau si doi, tentu bikin seru, bikin tambah harmonis, bikin tambah cute, bikin tambah seneng kita semua. Apalagi Rizky Bilar sekarang lagi syuting JWB bersama sahabat-sahabatnya ya, Trio Gesek, Ges Adi Sky, dan Haris Priza serta yang lainnya. Tentu kita selalu mendoakan hubungan couple cute kita Lesti dan Bilar bisa sah di tahun ini, di beberapa bulan ke depan, Juli atau Agustus. Yang tentu kita juga udah dengar kabar bahwa temennya yang beberapa waktu lalu collab sama dia, yakni Atta Halilintar, di bulan ini akan segera akad nikah. Tentu hal itu juga memicu adrenalin kita, adrenalin ya guys ya. Ada-ada aja ya yang memicu semangat kita untuk selalu mendoakan mereka berdua agar segera juga menghalalkan hubungan mereka berdua, mengesahkan hubungan mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Itulah harapan dan doa kita sekalian, semoga tidak ada aral melintang bagi rencana pernikahan mereka berdua. Tetapi agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.